Yo guys, ketemu lagi di Assassin TV. Jadi kali ini gue mau pakai Commander Link skill 1 ya guys ya. Yang lagi viral sekarang-sekarang ini Kaja Panggung ya. Cuman kali ini gue mau pakai hero dengan harga murah yang lainnya. Jadi penjelasan Commander Link skill 1-nya itu seperti ini guys. Nanti di awal babak Link bakalan menciptakan panggung. Nah, panggungnya ini bakalan diciptakan di chessboard tapi secara acak. Nah, setelah panggungnya ada, kita bisa meletakkan satu hero ke atasnya. Nah, hero yang kita letakin di atas panggung ini bakalan invisible atau nggak terlihat ya guys ya. Dia juga bakalan memperoleh jarak serangan yang tak terhingga. Dan hero tersebut bakalan memulihkan 7 mana pada setiap basic attack-nya. Dan efek ini berlangsung hingga panggung dihancurkan. Sekarang kita mau coba bikin Martis panggung aja ya guys ya. Kita ambil Retribution aja. Item Retribution ini lumayan bagus ya guys ya. Jadi nanti misalkan Martis mengeliminasi 3 hero, kita bakalan mendapatkan peningkatan item secara permanen guys. Oke, lawan kita sekarang Tar skill 2. Sepertinya di sini Tarsnya mau bikin Hyper Ruby bintang 3. Nice, alpanya bintang 2. Berhubung di sini kita mau nyari Crystal Lancer. Sementara kita masukin Arlott sama Alpha dulu aja ya guys ya. Oke, di sini kita ketemu sama Commander Layla. Matiin satu lagi bisa nggak ya? Oke, kita di sini kalah lagi. Ada Crystal Lancer, kita ambil dulu. Sekarang Lancernya udah aktif 4. Kita bisa naikin Martis ke panggungnya buat dijadiin hyper nantinya. Lawan kita sekarang Commander Fanny. Mereka pakai Crystal Kadia ya guys ya. Kita masih kalah. Oke, di sini kita masuk ke Fatebook yang pertama ya guys ya. Kita ambil Starfall aja. Oke, nice banget. Valenya blessing ke arah immortal ya guys ya. Buat sementara kayak gini dulu aja. Lawan kita sekarang Commander Layla lagi nih. Mereka juga pakai Crystal Lancer. Oke, sepertinya di sini kita menang. Sylvana bintang 2.
Ada Martis sama Karina, kita ambil dulu. Oke, nice, Martis kita bintang 2 ya guys ya. Lawan kita sekarang Commander Fanny lagi nih, yang pakai Kristal Kadia. Sepertinya di sini kita menang lagi. Oke, nice. Sekarang kita masuk ke fase creep round. Kita ambil Storm Stand aja. Jadi nanti pemilik Magic Crystal bakalan mendapatkan 3,5% attack speed setiap 1 detik. Nah, attack speednya ini bakalan dikalikan hingga 20 kali, guys. Jadi hampir mirip-mirip seperti Golden Staff ya, guys ya. Oke, di sini kita next slot aja buat masukin Karina. Kita ambil item tarik-tarik aja, guys. Soalnya musuh kita ada yang main 1-1 ya, guys ya. Kita bisa tarik Hyper 1-1-nya ke depan. Oke, lawan kita sekarang Link skill 2 nih. Nah, sekarang kita udah aktifin 6 emonya nih, guys. Oke, nice, kita masih menang. Sekarang kita lawan Commander Layla lagi nih, yang pakai Crystal Lancer. Hypernya ada di 1-1 guys ya. Oke, nice, 1-1-nya ketarik. Sepertinya di sini kita masih menang. Oke, nice banget. Kayaknya kita nggak butuh Bennett, kita jual aja. Ada Karina sama Alpha. Sekarang kita lawan Commander Fanny yang pakai Kristal Kadia nih, guys. Hypernya ada di retail ya, guys ya. Kita masih menang. Kita masuk ke fase Fatbox lagi. Kita bakalan dikasih item apa nih, guys? Oke, kita dikasih item kritikal nih, guys. Silvana bintang 2 lagi. Di slot 6 ini kita fokus buat nyari Martis ya, guys ya. Kita targetin buat bikin Martis bintang 3. Oke, nice, Martis bintang 2 lagi. Sekarang kita lawan Commander Angela yang pakai Kristal Ele.
Oke, nice, kita masih menang. Walaupun Martisnya masih bintang 2, terbukti kita masih bisa win streak ya guys ya. Kita cari Martis satu lagi nih. Oke, kita lawan Commander Layla lagi. One-one-nya udah dipindahin ke sebelah kanan ya guys ya. Dia takut ketarik lagi sama Silvana kita. Oke, nice banget. Di sini kita masih menang ya guys ya. Martis bintang 2 kita lumayan kuat juga nih. Sekarang kita masuk ke fase Kripron lagi. Kita ambil premium klien aja. Ada Alpha. Kita roll lagi. Ada Zilong juga. Kita ambil si Halbert sama Mirror aja guys. Oke, nice banget, Martis kita bintang 3 guys. Oke, lawan kita sekarang Link skill 2 lagi nih. Hypernya sekarang ada di Martis. Untung Martis kita udah bintang 3 ya guys ya. Soalnya mereka nabrakin nih. Oke, nice, kita masih menang. Linknya kita bikin pulang. Kita next slot aja buat masukin Zilong. Oke, sekarang kita lawan Commander Fanny lagi. Hyper mereka sekarang dipindahin ke Layla ya guys ya. Oke, nice, kita menang lagi. Ada Leomord ya guys ya. Kita ambil dulu aja. Sementara kita masukin buat gantiin Zilongnya dulu guys. Kita bisa ngaktifin WM sama NA nya dulu nih, buat nambahin cuan tipis-tipis guys. Oke, sementara kayak gini dulu aja. Lawan kita sekarang Commander Tar skill 2 nih guys. Gila, rubinya udah bintang 3 aja nih. Tapi jangan khawatir ya guys ya, Martis kita pegang Starfall, jadi rubinya bakalan kita kecilin nanti. Oke, nice, rubinya turun bintang. Nice banget, kita masih menang. Kita masuk ke fase Fatebox lagi nih guys. Ambil Husqvar aja. Next slot aja. Sementara masukin Zilong guys. Lawan kita Commander Fanny.
Fanny-nya udah sekarat nih guys, darahnya tinggal 18. Sepertinya di sini kita masih menang nih guys. Oke, nice. Fanny-nya kita bikin pulang. Ada Moskov, kita ambil dulu. Oke, nice banget, Alpha kita bintang 3. Sekarang kita lawan Commander Layla lagi. Si Laylanya juga udah sekarat nih, darahnya tinggal 13 guys. Oke, akhirnya di sini kita kalah guys. Nggak apa-apa. Kita ambil Zilongnya dulu. Sepertinya Minsitar nanti bakalan kita jual ya guys ya. Soalnya kita bakalan main Moskov aja. Oke, nice, Zilong sama Moskovnya bintang 2 guys. Kita ambil Mirror sama Immortal aja guys. Zilongnya kita kasih item dulu. Si Albert buat Martis sepertinya lebih bagus ya guys ya. Silvananya kita cloning aja buat bintang 3 ya guys ya. Oke, lawan kita sekarang Tars lagi nih. Gua nggak begitu khawatir buat ngelawan Ruby bintang 3 karena Martis kita punya Starfall ya guys ya. Dan sepertinya kita di sini masih menang ya guys ya. Next slot aja kita masukin Moskov. Buat aktifin 6 lancernya guys. Lawan kita Mirror dari Commander Layla. Sebelumnya kita kalah dari mereka. Tapi setelah ngaktifin 6 lancer apakah kita bisa menang ya guys ya? Ternyata kita bisa menang nih. Sepertinya di sini last round. Kita bakalan ngelawan satu commander dan satu commander laginya bakalan ngelawan mirror kita, guys. Sekarang kita lawan Commander Layla yang aslinya nih guys. Oke, nice, kita menang. Laylanya kita bikin pulang guys. Tarsnya juga kita bikin pulang. Oke guys, mungkin segitu dulu gameplay dari gua. Jadi kurang lebihnya gua mohon maaf. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thanks for watching, guys!